Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore luar biasa. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Praja Wibawa Karawang menginformasikan, di Kecamatan Cikampek, Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Kantor Kecamatan diadakan pertemuan, pembekalan kontingen Peparda tahun 2022, untuk utusan Kabupaten Karawang. Pelaksanaan Peparda tanggal 19-29 November tahun 2022. Pelepasan kontingen di Lapang Karang Pawitan oleh Bupati Karawang Ibu Selika Nurhadiana. Peserta pembekalan 38 orang kontingen terdiri, voli duduk, tenis meja, angkat besi, bulu tangkis, catur, atletik. Kegiatan pembekalan dihadiri oleh pejabat kecamatan, Kabid Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Karawang Bapak Judiana, dan pengurus NPCI Kabupaten Karawang, dan Panitia Peparda tahun 2022 Kabupaten Karawang. Judiana Kabid Olahraga di Disdikpora sebagai manajer kontingen, memberikan pembekalan dan support pada atlet Kabupaten Karawang agar bisa menjadi juara di Peparda 6, di Stadion Wibawa Mukti, dari tanggal 20 November sampai dengan tanggal 30 November tahun 2022 di Bekasi, Jawa Barat. Ketua NPCI Kabupaten Karawang, Wandi, mengucapkan terima kasih kepada Dispora dan pemerintah daerah yang mendukung kontingen Peparda. Walaupun NPCI Kabupaten Karawang baru berdiri 2 tahun, atletnya akan berusaha bertanding dan mencetak prestasi yang terbaik untuk Kabupaten Karawang. Pekan Paralimpik Daerah Peparda 6 Jawa Barat Jabar 2022 resmi digelar di Kabupaten Bekasi pada November tahun 2022. Perhelatan 4 tahunan atlet penyandang disabilitas tingkat Provinsi Jabar. Demikian mengabarkan Praja Wibawa Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dimohonkan ini kepada Bapak Wandi selaku Ketua dari NPCI Kabupaten Karawang memberikan sambutan dengan kegiatan koordinasi pada hari ini. Kepadanya kami persilakan.
harus sehat, selalu sukses dan diberikan kebahagiaan untuk bisa menjalankan tugas sampai akhir yang tahun depan Leo sudah harus. Yeah.